Sebelum melanjutkan video ini, kalian harus mengklik tombol subscribe dan juga menaktifkan tombol notification-nya. Terima kasih. Halo guys, kembali lagi di NOSU Official. Kali ini kita masih membahas tentang Xiaomi Redmi 9T. Untuk proses unboxing-nya kalian bisa lihat di link di atas atau di bawah. Nah, sekarang yang kita bahas adalah untuk hasil kameranya. Oh iya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapat video terbaru dari NOC Official. Jika kalian menyukai pada video ini, silahkan kalian like, share, and comment sebanyak-banyaknya. Dan sekarang NOC Official sudah ada di TikTok dan Instagram yang bisa kalian lihat di link deskripsi di bawah, atau kalian langsung bisa mencari di pencarian NOC Official. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja. Untuk kamera Xiaomi Redmi 9T, dia mempunyai kamera 4 yang kamera utamanya 48MP dengan aperture 1.8 dengan tipe lensanya wide. Sedangkan ditemani lagi kamera 8MP dengan aperture 2.2 dengan tipe lensanya ultra wide. Lalu ada kamera 2MP dengan aperture 2.4 dengan tipe lensanya makro, dan satu lagi kamera dengan resolusi 2MP dengan aperture 2.4 setipe lensanya adalah sensor depth. Selain itu dia ditemani dengan LED flash serta sudah mendukung HDR, dan untuk rekaman videonya dia mendukung sampai 1080p 30fps yang hasilnya bisa kalian lihat pada video berikut. Halo guys, kembali lagi di NOC Official. Kali ini kita akan mereview hasil kamera dari Redmi 9T by Xiaomi. Nah, sekarang saya dalam posisi kamera belakang, kamera utama merekam video dengan resolusi 30fps 1080. Ya, ini dengan kondisi mendung. Kalian bisa lihat di atas mendung. Gitu ya. Ini dengan posisi kameranya portrait. Seperti apa menurut kalian guys? Komen di bawah. Oke. Nah, sekarang kalian gimana dengan suaranya? Apakah bagus atau enggak ya? Kalian bisa tahu. Nah, sekarang kita coba untuk lari. Sekarang kita coba lari. Nah, bagaimana menurut kalian guys? Hasil video dari ketika lari. Lanjut ya. Hasilnya bagaimana? Nah, ini belum kita zoom. Nah, ini bisa kita zoom. Ini kalau saya tarik ke kanan,
bisa zoom sampai 4 kali ya. 4 kali. Mungkin digital zoom atau optical zoom, saya belum paham. Nanti saya kasih komen di bawah. Di sini tulisannya bisa 6 kali ya. Ini. Tuh. Ini kita coba balikan lagi. Hasilnya ya kurang jernih ya ketika di zoom. Nah ya. Nah, baru normal lagi. Oke. Sekarang di sini saya menggunakan kamera wide, kamera utamanya ya, yang bisa kalian lihat di belakang ini, dengan resolusi 1080 fps dengan position wide ya, dengan posisi kamera dengan posisi layar dengan posisi layar landscape ya, kalian bisa lihat ini sih bagus sih menurut saya, di dalam layar ini terlihat bagus ya guys ya, tuh sangat natural sekali, tajam gitu ya. Ini nggak tahu menurut kamu. Nah sekarang kita coba untuk lari. Oke. Zoom dua kali artikel zoom ya, digital zoom menggunakan kamera back secara default. Nah dia ketika di zoom sampai dua kali ya, jadi ya sudah mulai memudar ya, hasilnya pun memudar, tidak tajam untuk di zoom ya. Oke, saya kembali lagi ke posisi awal. Oke. Ya. Bagaimana menurut kalian untuk suara dari hasil video ini, apakah bagus atau enggak, jelas atau enggak? Silakan komentar di bawah. Nah sekarang saya menggunakan kamera depan ya guys ya, ini wah hasilnya sangat detail sekali ya, ini dengan resolusi 1080 30 fps, kalian bisa lihat ya, saya habis lari dari keringetan tuh, ini hasilnya benar-benar bagus ya, dengan kondisi mendung. Nah ini dengan posisi layarnya, posisi landscape dengan posisi layar dengan posisi portrait ya. Bagaimana menurut kalian guys? Silahkan komentar di bawah. Nah sekarang saya coba untuk ambil lari, lari lagi. Bagaimana menurut kalian? Apakah shaky-shaky sekali? Apakah kameranya sangat shaky? Silahkan komentar di bawah ya guys ya. Sekarang saya menggunakan kamera selfie, front kamera ya. Di sini saya menggunakan resolusi 1080 30 fps dengan posisi layar yaitu wide ya, landscape. Tuh. Nah, ini jarak antara sangat sempit ya. Jadi jarak antara ke posisi ke belakang itu sangat sempit ya. Sangat pas sekali ke posisi kepala saya ini, jadi tidak ada ruang ke atas gitu ya guys ya. Nah, jadi ya. Nah, sekarang saya coba sambil lari. Oke. Nah, hasilnya gimana guys? Dari hasil
lari tadi apakah melek atau enggak di hasil videonya itu ya. Silakan kalian komentar di bawah dari hasil videonya. Oke. Halo, ini adalah hasil perekaman kamera dari Redmi 9T dengan kamera utama ya. Ini dalam kondisi malam hari dengan resolusi 1080 30 fps. Nah, kalian bisa lihat bagaimana menurut kalian di malam hari dan bagaimana suara yang terdengar ya menurut kalian gimana. Dan ini hanya diterangi dengan lampu-lampu di pinggir jalan ya guys. Oke. Halo guys, sedangkan ini adalah posisi kamera portrait ya. Posisi kamera portrait dengan resolusi 1080 30 fps. Ini di malam hari. Kondisi tidak mendung ya, cuma ditemani dengan lampu-lampu pinggir jalan. Bagaimana menurut kalian guys? Silakan komentar di bawah ya guys ya. Nah, sedangkan ini adalah dengan posisi kamera landscape ya. Dengan posisi landscape tetap dengan resolusi 1080 30 fps. Bagaimana menurut kalian guys? Silakan komentar. Halo, ini adalah hasil perekaman dari Xiaomi Redmi 9T dengan posisi portrait dengan resolusi kamera 1080 30 fps dengan situasi di malam hari yang hanya ditemani di lampu jalan. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komentar di bawah. Oke, sekian dulu review kamera tes dari Xiaomi Redmi 9T. Bagaimana menurut kalian, apakah worth atau enggak ya? Jika kalian ada pertanyaan, silahkan kalian komentar di bawah. Jangan lupa untuk like dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih dan bye-bye.